kita di Komisi 2 yang membidangi pariwisata, sebenarnya kita belajar daripada sifat dan karakter orang Bali yang menerima tamu. Tamu adalah raja. Mudah-mudahan sebenarnya event ini sudah kita anggarkan, berarti kita sudah setuju ya, event ini ada di Bali. Terkait penolakan, daripada penolakan itu kami ya menyayangkan juga, karena bagaimanapun ini kan event olahraga, janganlah sampai dikaitkan dengan politik, karena kita baru bangkit dari COVID, dan olahraga adalah bagian daripada menyehatkan bangsa. Ya, itu. Dan kembali dalam U20 ini adalah bagian promosi yang sangat bagus buat Bali, bahwa Bali itu netral, tidak terpengaruh oleh politik. Ya, itu karakter orang Bali. Mudah-mudahan event U20 ini tetap berlangsung di Bali. Harapannya sendiri, Ji, dengan keputusan yang diambil oleh Pak Koster itu gimana ke depannya? Sebenarnya keputusan itu kan ada di pusat. Mudah-mudahan Presiden, apalagi ada ketum PSSI ya, orangnya bijaksana kan, Presiden kita bijaksana, bahwa event olahraga tidak sampailah terkooptasi oleh politik. Mudah-mudahan perjuangan untuk U20 tetap di Bali itu dilaksanakan demi keberlangsungan pariwisata Bali.